Ada kabar buruk yang datang dari PSIS Semarang. Salah satu pemain asing mereka, Victor Guilherme dos Santos Carvalho atau yang lebih dikenal dengan Vitinho, dipastikan akan mengakhiri musim ini lebih awal. Vitinho, yang merupakan salah satu pilar penting di lini tengah PSIS Semarang, harus mengakhiri musim ini lebih awal karena alasan yang belum diketahui. Kabar ini tentu menjadi pukulan berat bagi PSIS Semarang yang saat ini sedang berjuang di papan atas klasemen Liga 1. Kehilangan Vitinho tentu akan mempengaruhi performa tim. Namun, ini juga menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan